Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Rocket Kids ya guys. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya, amin. Oke guys, kali ini gue mau unboxing lagi tapi dari edisi real cars nih guys. Nah ini kebetulan gue punya yang namanya Nissan Patrol Custom ya. Dia jenis dari HWJ Imports, nomor 1 dari 10, ini mantap banget nih ya. Kita unboxing dulu. Nah ini sudah di unboxing dan sudah ada di tangan gue nih mobil Hot Wheels-nya ya. Coba kita lihat dulu ya, mantep banget ya. Kali ini kita mau review mobil dari jenis SUV guys. Kebetulan ini namanya full size SUV ya, nanti gue bahas. Mantep banget ya, banyak decal-decalnya ya. Ini dari depan juga sangar, dari depannya ala-ala SUV banget ya, mantap. Oke guys, sekarang kita bahas dulu mengenai detail Hot Wheels ini ya. Jadi ini yang namanya Nissan Patrol Custom ini debut pertamanya adalah HWJ Imports. Nah yang tadi gua unboxing blisternya itu adalah yang pertama guys ya. Nah ini produksi terbaru banget nih, 2023 sampai sekarang. Desainernya adalah Dimitris Sakmatov. Baru ada 3 jenis yang kayak gini guys ya. Yang punya gue ini warnanya dark blue guys ya. Tamponya banyak banget nih guys. Tamponya kita coba detailkan satu-satu ya. Nah di belakang, bagian belakang mobil tuh ada tulisan Motul KNN. Terus ada di bagian pintu ada Hot Wheels, ada Hill Climb Race Team, ada Nissan Patrol. Terus ada strip warna merah dan putih ya guys ya. Nih di bagian cup juga ada strip warna merah putih, terus ada tulisan Nissan ya. Nah itu aja guys, sama sisi kirinya juga sama ya. Oke sekarang kita cek ke bagian bawah ya, nih mantap. Tapi ini plastik ya guys ya, plastik warna hitam. Nah ini tipe rodanya BLOR guys, mantap banget ya. Oke sekarang kita bahas latar belakang dari mobil Hot Wheels ini. Jadi si Nissan Patrol Custom ini tuh real cars-nya ada guys ya. Jadi ini jenisnya itu full size SUV guys. Biasanya dia tuh 3 atau 5 pintu. Nah kebetulan kalau yang Hot Wheels yang ini 3 pintu nih ya. Jadi yang di depan nih kiri kanan, terus belakang satu. Tapi ada yang 5 pintu guys. Jadi di bagian penumpang yang belakang juga ada pintunya di sini biasanya ya. Jadi 5 pintu. Nah ini kebetulan custom di bagian hoodnya memang dibuka ya, supaya mesinnya tidak panas guys. Karena memang ini tujuan mobil yang ini biasanya untuk hill climb race, jadi kompetisi balapan yang memanjat tebing gitu guys ya. Jadi memang ini mobilnya full power banget, seneng buat orang-orang yang biasanya orang-orang yang seneng tuh memang mobilnya tuh off-road banget ya, jantan banget lah ya. Nah itu aja guys yang bisa gua bahas mengenai detail Hot Wheels ini. Nah sekarang udah di penghujung video, gue taruh dulu ya. Oke guys, sudah di penghujung video. Terima kasih buat kalian yang sudah tetap nonton sampai akhir video. Nanti di akhir video gua akan kasih video asli mobilnya guys ya. Oke sekarang dalam hitungan ketiga kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown.